yang itu untuk wartawan ataupun untuk kepolisian dengar. Iya, iya Pak. Karena pihak wartawan itu sama kontar itu bekerja sama Pak. Jangan gara-gara uang Bapak yang tidak seberapa bisa-bisa saya pecat. Atau dimutasikan, saya pun punya anak istri dengar. Iya. Iya, ini ngomong polisinya damaikan ya. Terus ketemu gitu ya, halo, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biar lebih sopan saya bicara kepada Bapak. Izin nama Bapak siapa? Saya Pramana. Bapak siapa? Pramana, Pak. Pak Pramana? Iya. Pak Pramana ini mana? Saya di Sumedang, Pak. Sumedang? Iya. Pak, itu kemarin. Gimana, Pak? Nama Bapak itu siapa tadi? Pak Su? Permane. Pak Su... Permane? Iya. Permane. Alamat? Iya, Pak. Alamat nah. Alamat di Sumedang. Ini Bapak di mana, Pak? Oh iya Pak, iya. Ini anak Bapak nih, stop Bapak pekerjaannya sehari-hari apa? Jualan, Pak. Jualan? Iya. Jualan apa? Jualan aksesoris, Pak. Aksesoris? Iya. Jualan aksesoris? Iya, jualan aksesoris. Aksesoris, kan? Iya, Pak. Aksesoris. Untuk nama lengkap anak Bapaknya memang panjangnya siapa? Nama lengkapnya? Nama lengkap anak saya Pajar, Pak. Pajar. Sudah saya sebentar, supaya kita jelaskan inti permasalahannya. Yang penting Bapak jangan panik, bisa? Iya, Pak. Nah, di sini anak Bapak saat ini saya tahan karena saya menemukan narkoba, Pak. Berbentuk sabu-sabu, dua bagian disatukan untuk anak si Pajar. Iya, Pak. Jadi pengakuan anak Bapak sama saya ini bukan milik saya, Pak. Ini punya teman saya. Saya pun tidak tahu dalam bungkus kotak rokok ini. Jadi saya tanya sama Bapak selaku orang tuanya Bapak Mane. Iya. Tadi Bapak yang jujur, bisa? Iya, Pak, bisa, Pak. Selama satu rumah dengan Bapak melihat anak Bapak memakai atau menjual barang haram ini? Belum, Pak. Belum pernah. Ini Bapak bersumpah. Iya Pak, saya berani Pak, berani. Oke baik, jadi pengakuan anak Bapak pun sama seperti Bapak. Jadi saya tanya intinya, ini 10 menit ke depan untuk menyelamatkan si Panjar. Lewat 10 menit tidak ada apa lagi kita bantu Pak, ini komandan kita balik ke kantor. Iya Pak, iya jelas Pak. Tapi ini posisi di mana Pak? Ini mau kita damaikan secara keluargaan, langsung saya antar pulang ke kediaman atau langsung kita bawa kantor kita penjara kan? Ini posisi di mana Pak ini Pak? Posisi kita masih di jalan, itu makanya tolong Bapak dengarkan saya supaya ini cepat kita antar pulang ke rumah Bapak dengar. Aduh, nah. Pajar ada aja Pajar, aduh. Iya, ini mau kita damaikan secara keluargaan, apa langsung kita bawa kantor? Damai aja Pak ke keluargaan Pak. Oke, baik Bapak minta secara keluargaan. Itu ketangkep sama siapa Pak? Anak saya, Pak. Iya, dia sama temannya, Pak. Dengar, sini ada temannya, ada satu. Oh, satu orang. Temannya siapa, Pak, namanya, Pak? Rudi. Iya, kenal, Pak, teman ini. Iya, kenal. Hai, teman-teman, Bapak, kenalkan saya dulu, ya. Iya, Pak. Bisa? Iya, bisa. Jadi, ya, Bapak minta secara keluargaan. Iya, Pak. Iya. Jadi atasan saya meminta dana jaminan senilai 20 juta dibagi 2 orang. Jadi dikenakan 10, satu orang 10 juta. Jadi teman anak Bapak ini orang tuanya, si Budi, ya. Sudah mengirim dana jaminan senilai 5 juta, sudah masuk ke rekeningan atasan saya, sudah kita terima. Yang belum ada dana jaminan dan anak Bapak sepanjang saat ini Bapak ada. Kita sama kan? 10 juta. Iya, ada Pak. Ada uang. Ada di ATM, ada. ATM apa? Bapak menggunakan ATM apa? Saya BCA, Pak. BCA. Iya. Oke, baik. Dari
ya, berapa menit? Sekitar 15 menit, Pak. 15 menit? Iya. Ah, begini Pak ya, coba tolong Bapak ambilkan dulu sama kertas. Ini ada dua nomor wartawan, tolong Bapak catat. Supaya ini wartawan ini tidak meliput anak Bapak dengan sama sih. Berpen sama kertas. Oh iya, ya itu wartawan apa Pak? TV atau apa Pak? Iya, wartawan ada dua orang karena sini tadi mau Bapak di rumah sama siapa? Kebetulan istri saya lagi keluar, Pak. Nah, kalau bisa jangan dulu kasih tahu sebelum sampai saya ke tempat Bapak. Dengar, nanti panik, sok, terbuat kemana-mana, tahu tetangga saya tidak mau, Pak. Oh iya. Tolong dijaga dulu permasalahan ini. Iya, Pak. Ini, Pak, bentar. Ya, ini udah ada, Pak. Ini Bapak catat ya, 0812. 0812 terus Pak. 14 65 14 65 terus Pak. 7 3 16 7 3 1 6. Iya, coba Bapak baca sekali lagi. 0812 benar. 1 4 6 5 benar. 7 3 1 6 benar. Nah, ini nomor keduanya Pak ya, tulis di bawahnya. Oh iya, dua ya Pak ya. Iya, ada dua orang wartawan nih. 0812. Iya, Pak. Ya, terus, Pak. Sudah, 15.10. Iya, Pak, udah, Pak. Sudah, ya. 62.14. Iya, udah, Pak. Coba Bapak ulangi sekali, supaya tidak salah nanti Bapak yang rugi. 0812-1510 6214. 6214, oke baik. Kita Bapak catat dua nomor itu kan, nomor wartawan ya kan? Iya Pak. Ah, itu Bapak berikan aja itu dulu. Ucapkan terima kasih Bapak kepada wartawan-wartawan ini. Supaya ini wartawan dibalikkan dan tidak diliput permasalahan anak Bapak ini. Ah, itu Bapak nomor pertama Bapak isikan 200. Nomor kedua 200 dari tempat Bapak ke konter berapa menit? Paling langsung di ATM Pak bareng Pak. Soalnya kalau di ATM isinya, soalnya kalau di konter-konter kayaknya nggak bisa kalau 200.000. Begini Pak, kalau di konter kecil kan tidak ada yang sekaligus yang isi ulang 200.000 kan. Itu Bapak tanya dulu pulsa 100. Kalau ada pulsa 100, Bapak isikan nomor pertama. Setelah masuk nomor pertama, baru nomor kedua. Iya Pak. Isikan 100 lagi. Sudah masuk pulsanya, baru tanya lagi, ada lagi tambahan lagi 100 nomor pertama ya. Baru nomor kedua. Ah, kalau tidak ada yang besar 200 yang 50 Pak. Iya Pak. Ah, begini Pak ya, itu ada dekat kan tetangga sebelah kan, dekat Bapak? Tetangga yang apa Pak? Jual pulsa. Kalau yang jual pulsa sekitar 10 menitan Pak. 10 menit? Iya. 5 menit sudah sampai ya. Terus bisa, kan? Terus saya enggak ada uang cash. Uang cash saya cuma 100.000. Cuman berapa? Saya cuma ada uang cash 70 ribuan. Begini Pak, di situ Bapak cari dulu, usahakan dulu sementara, baru nanti Bapak lari pergi ke bank, ke bank. Bapak menggunakan ATM BCA kan? Iya, iya. Ah, itu makanya dulu tolong Bapak isikan dulu untuk wartawan-wartawan ini supaya wartawan balik ke kanan. Kalau tidak kita kasih itu tunggu mereka, ini yang Bapak tidak dapat kita bantu. Iya. Saya tidak mau Pak. Iya Pak. Apabila ini rebutan wartawan semuanya, ini Bapak akan capek nanti. Ratusan juta pun Bapak tidak sanggup untuk membebaskan anak Bapak apabila ini sampai kantor, dengar. Iya Pak. Dengar. Ya, ini di polsek kemana Pak? Di polsek kemana? Iya, udah Bapak jangan banyak tanya. Sekarang ini cepat kita antar anak Bapak sekarang juga. Yang penting begini Pak ya, itu HP Bapak dengan HP saya biar aja tetap online seperti ini. Iya. Biar aja tetap hidup seperti, supaya saya mendengarkan kemanapun Bapak pergi, Bapak bawa HP-nya. Yang penting satu aja Pak, tolong Bapak jaga permasalahan ini sekecil apapun Bapak bicara. Jangankan Bapak bicara, berbisik-bisik aja.
Iya Pak, ya. Nah, yang penting hati Bapak biar aja tetap hidup seperti ini supaya saya mendengarkannya. Itu apabila nanti orang kontak bertanya sama Bapak Pulsa itu banyak sekali untuk siapa Bapak bilang. Ini lagi diproses, Pak. Halo, Pak. Ya. Ini ya, lagi diproses. Ya. Lagi diproses, Pak. Ya, udah enggak apa-apa, tenang, Pak ya. Tunggu, Pak, saya cek ya. Ada Pak, ada Pak. Ya. Ada Pak. Belum masuk Pak. Belum masuk. Belum. Udah belum Pak? Belum, Pak. Sebentar saya cek lagi. Iya, Pak. Penting Papa tenang aja ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Jangan panik, itu aja yang saya minta. Ada gak Pak? Belum ada Pak. Kok belum ada ya? Sebentar Pak. Udah sukses Pak di sininya Pak. Tapi belum ada masuk Pak. Itu nomor yang mana Bapak? Duluan Bapak itu ya? Yang 0812-1465-7316. Belum ada masuk, Pak. Kok belum ada ya? Situ udah diterima. Iya, ini udah sukses ini, Pak. Tapi belum ada masuk di sini, Pak. Nah, kalau nggak gini aja lah, Pak ya. Itu di dalam thinking Bapak, Pak. Berapa uang? Saldonya? 15 juta, Pak. Komandan kita memakai BRI, Pak ya. Iya. Ini komandan kita pakai BRI. Iya, Pak. Ah, ini Bapak langsung aja Bapak kirimkan ya, supaya cepat selesai ya. Saya BCA, Pak. BCA iya. Saya. Kita pakai BRI, Pak. Oh, berarti langsung transfer ya Pak ya? Iya, ya. Oh bisa. Iya. Bisa. Bapak ngirim ya kan? Iya, ya saya coba ke Bank BRI bisa gak? 345-344. Ya sebentar Pak. Tulis dulu ya Pak ya. Ya sebentar. Iya, 344 Pak terus. 344 sudah. Iya. 501. Iya, terus Pak. 029. Iya, terus. 663. Iya, terus Pak.
533. 533. Iya. Itu berapa yang Bapak kirim? Gimana Pak? Itu berapa yang Bapak kirim? Itu dari kita samakan 10 juta. 10 juta ya Pak ya? Iya, iya Pak. Sekarang, Pak. Ini 344501 iya. 029 iya. 663533 iya. Atas namanya ada gak Pak ini Pak? Ya. Atas namanya gak usah Pak. Gak usah. Nanti saya pengiriman ya. Iya. Nah, itu tanda bukti nanti Bapak jangan Bapak buang itu nanti saya ambil. Iya. Saya tunjukkan itu kepada pemenan saya bahwa Bapak mengirimkan anak Bapak untuk menyembuhkan anak Bapak. Dengar. Iya, Pak, iya. Sekarang segera, Pak. Bapak kirim cepat. Iya, Pak, iya, Pak. Saya langsung segera. Iya, Pak, saya proses, Pak. Pak, udah Pak, udah masuk Pak. Udah masuk? Ya udah Pak. Udah dikirim? Udah. Itu slip pengirimannya, surat tolong bawa batasan. Ada siapa? Ya ada SMS-nya Pak, ada. Atas nama siapa? Ya sebentar saya bacakan. Anda telah mentransfer 10 juta ke rekening BRI 344501029 663533 dari bank BCA. Banyak cing cong Anda nipu terus, aduh. Woi bangun boy, woi bangun, nipu terus, haram. Woi, diem aja nipu terus. Woi. Woi. Pulang aja. Kok diem aja, nipu terus kamu.